makanan viral bagi saya tak ada masalah. Makanan it's not masalah. Makanan is kurnia yang kita ada dengan melimpah-limpahnya. So the end of the day, dia kena mengawal jumlah pengambilan. Dan kita punya program pun cabaran 30 hari, ramai peserta yang kongsi dan kita punya community WhatsApp pelbagai makanan-makanan yang mereka makan. So topik makanan viral pun kita bincangkannya bersama kerana ia topik yang dekat di hati, topik yang real dengan orang ramai. So tak perlu nak menghadkan segala makanan setiap waktu. Yang penting is makan dalam kuantiti yang agak sederhana. Kalau ada kek cheese yang seviral-viralnya dekat Kuching, Sarawak, apa yang berlaku 3-4 jam, makanlah, tak payah beli sampai lupa dunia. We always say in our program tu biar makan bermaruah supaya kita dapat menikmati makanan kita gemari pada masa yang sama mengawal kesihatan diri supaya dia ada give and take. Kalau ada